Terima kasih kerana sudi klik video ini. Tapi jangan lupa tekan subscribe dan tekan loceng di belah kanan anda supaya anda tidak ketinggalan video dari Yusof Channel. Jom, apa lagi kita layan video ini. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Welcome to Yusof Channel. Okay guys, yang korang nampak di depan ni ialah motor Arsuku. Dikenali sebagai sekarang Arsuku. Dia macam Y15 dah digelar sebagai Y-Suku. Yang ni digelar sebagai Arsuku. Arsuku dengan Y-Suku. Okey, untuk Arsuku ni seperti yang korang nampak sebelum ni, saya ada buat video mengenai RS ni. Rasa dah dua video dah saya buat untuk Arsuku ni. Alamak, nak sebut pun susah. Okey, Arsuku ni. Okey, yang mana belum tonton lagi video Arsuku ni boleh tonton eh. Saya dah tukar dia punya cover ni, cover depan, dan juga signal dan juga feeder belakang. Okey, dan juga lampu belakang ni. Itu dah. Ya kan? Dah saya tukar. Yang mana belum tonton, korang bolehlah tonton dekat saya punya channel. Tengok RSN. Okey, ramai yang berminat lagi makeup untuk RS ni. So saya akan buat lagi. Hari ni saya akan buat video lagi untuk RS untuk Y-Suku ni. Saya susah nak sebut Arsuku ni. Okey, video kali ni saya akan tukar dia punya monosop eh. Monosop standard sekarang ni dia menggunakan KYB. Saya akan tukar kepada jom kita tengok Exo berapa yang member saya beli. Jom. Okey, inilah Exo dia. Jenama Holin eh. Ni bukan original tau, tapi grade AA lah. Memang saya order dekat Thailand. So harga dia pun tak macam dekat Shopee. Harga dia mahal sikit daripada biasa lah. Ni grade A, boleh dikatakan AA lah. So jom kita tengok. Unboxing terus eh. Teng-teng-teng. Okay. Macam biasa. Dia memilih color. Masih biasa lah kan. Holding memang color macam kuning kan. Dan juga dia punya bom ni, dia memilih color gold lah. Dia ada dilengkapi dengan dia punya ni sekali. Yalah, dia punya ni. Okey. Dan juga ada dapat satu stiker. Dia dapat satu stiker. Nanti kita letak kat sini. Nanti saya akan letak kat sini. Dan juga dia dapat satu untuk adjust untuk tinggi ke rendah. Okey, yang ni untuk ni eh, lembut ataupun keras. Yang ni tinggi ataupun rendah dia punya ni. Yang ni lembut atau keras eh. Okey, jom tanpa buang masa lagi kita buka dan baraikan motor Arsuku ni. Okey, start daripada mana eh? Okay, nanti kita start daripada cover set dulu. Cover set lah dulu kan. Cover set belakang ni. Dan juga sport rim. Kita akan buka semua. Okay, jom. Okay, kita buka cover set dulu. Ni pemegang belakang ni. Buka. Okey, cara buka hose untuk minyak ni, ni masuk dekat ni eh. Throttle body. So tekan ni, tolak je ke bawah. Ha, dah bunyi tag kan. Tolak. Okey. Okey, senang, baru senang boleh buka. So kat situ di screw dia. Tak tepi. Telah dibuka. So tinggal nak buka sport rim pula. Lepas sport rim, turunkan dia punya C-arm ke bawah sikit, baru boleh buka.
besar dia macam ni je. Tak ke bawah. Okay, perbezaan dia lagi tinggi ni sikit eh. Okey, saya tengok sama tak. Okey, perbezaan dia lagi tinggi ni sikit. Saya lagi tinggi Azober Holly ni daripada standard. So tebal dia lagi tebal ni rasanya. Dia punya spring lagi tebal ni ya. Eh. Okey, kita masukkan Holly. Ha. Bagi setting bagi ngam. Ke bawah tu. Okay. Oh, jom. Okay. Okay, masuk ke atas juga. Suka bagi letak. Okay, tolak-tolak. Dah. Okay, ikat. Buka pemijat belakang ni. Belah sini, saya ambil skru kat sini dan dia jadi macam ni lah. Tapi sayang ada wayar ni. Wayar kalau masuk sini tak boleh sebab ada besi ni. So saya buat macam ni. Lebih nampak nice juga. Nanti pasang stiker. Okay, sekarang ni kita akan pasang cover set semua dan juga tayar belakang. Kita pasang dulu. Pasang ni tank. Pasang stiker ni biar nampak original sikit lah. Okay guys, selesai sudah penukaran monoshock all-in. So kita tengok hasil dia. Okay, apa macam? Cun ke tak cun? So kat situ dia macam ni eh. Dia kat dalam. Kalau kat dalam dia nampak macam tak berapa nak cantik lah. Lagi takut pun kena tayar kan. So saya letak kat luar biar nampak nice sikit. So orang belakang pun tak kena lah daripada sini kan. Orang duduk dia tak kena lah. Saya tunjuk kat belakang sikit. Ada setengah orang dia buat dekat sini. Tapi saya lebih suka lagi belakang dia nampak dia punya tak, dia punya ni kabel ni sampai ke belakang. Hose ni sampai ke belakang lah. Yang ni memang dah kena potong sikit. Okay. Ni kena potong sikit untuk bagi dia masuk lah dalam. Okay. Okay guys, sampai di sini sajalah video dari saya. Kalau suka tonton video dari user channel, jangan lupa like and subscribe and share pada member-member. Dan yang suka tonton video saya buat RS, bukan RS lah, Arsuku, sila komen di bawah. InsyaAllah kalau ada masa, ada peluang untuk saya buat Arsuku ni, saya akan buat lagi. Ok, kita jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye. Thank you.